dunia pergibahan. Hai Gibi, lagi dengan Ratu Gibah. Hari ini Ratu Gibah amazing. Tersepona. Luar biasa dengan berita ini. Tahu enggak beritanya apa? Yang ini nih. Betul, ternyata ada apa ya, fantasi seksualitas terkait dengan cumi-cumi, pare, ya kan, timun, gede, lobak kali ya, semangka sekalian buat fantasi ya. Jadi Twitter tiba-tiba heboh dikarenakan ada yang nge-tweet terkait dengan enak nih pakai cumi-cumi, rasanya sama kok sama yang dimiliki perempuan, lembut-lembut enyoy ya kan, dan membuat semua orang stres dengan tweet itu gitu kan, terkait cumi-cumi dan sebagainya. Dan apa ya komentar dari para, kalau Twitter tuh apa ya, tweety tweet-tweet ya, tweet-tweet terkait yang tadi aku bahas itu ya, terkait fantasi seksual. Dia ngomong begini, masih mending apaan, otak lu konslet ya, heran deh sebagian cowok kalau nggak langsung sange nggak ngotak, bawaannya pengen masukin aja, nggak peduli itu apaan, mau coli jangan nyakitin makhluk hidup lah, noh KNTL lu sekalian masukin lubang knalpot lebih anget, kata G. Jadi katanya biar lebih anget, daripada lu masukin kenti lu ke dalam cumi-cumi, lebih baik kenti lu dimasukin ke knalpot. Jadi langsung kehangatan itu terasa ya kan. Makin hangat makin ahoy, hilang aja tuh perkutut nanti bentar lagi kan. Lanjut dari, wow, seorang artis ikutan komen di tweet ini. Dari Firsa Basari. Saran saya, lebih baik masukin knalpot kak, biar hot-hot wow sekalian. Sama ya, dimasukin ke knalpot, biar hot-hot-hot, oke. Okay. Lanjut dari Sarop. Sekalian jangan makan singkong dan olahannya, siapa tahu udah pernah dimasukin ke mepek-kek ya. Jadi ada berita, balut singkong dengan kondom, lalu masukkan ke organ intim, lihat keadaan wanita ini. Buset, singkong dibalut dengan kondom tuh dimasukin. Ldol kali ya, sekalinya lu masukin pacu sama parang ya kan, dalam mekak itu kan. Luar biasa ya. Mungkin perkara lagi PPKM ini, apa ya namanya, PPKM kan, ataupun lagi pembatasan secara ketat ya kan, seketat cana dalamnya madam. Madam Andri, Madam Dolika, gue sebut aja nama lu ya. Jadi mungkin orang pada gak bisa kemana-mana, akhirnya mereka itu menuntaskan kehidupan seksualnya dengan bermain dengan itu ya, timun ya kan, pare, dengan cumi-cumi ya kan, tapi gak gitu juga. Lanjut dari Manggalang. Ya Allah, tadi pagi habis makan cumi-cumi, tapi aku yakin cumi-cumi yang aku makan masih perawan. Kayaknya si Manggalang ini spesialis memeriksa ya. Jadi sebelum dia memasak, dia harus cek dulu cumi-cuminya masih perawan atau enggak. Gitu kan? Lu yakin tuh cumi-cumi masih perawan? Mungkin dia udah enggak perawan karena dia sebenarnya perjaka. Ya kan, enggak tahu lah kalau kita perempuan kan si cumi-cuminya. Kayaknya dia ini ya, apa namanya? Ilmuwan cumi-cumi kali si Manggalang ini. Lanjut dari Gia Cantik. Gue dulu punya temen cowok psycho, dia punya warung makan Padang gitu sama geprek. Kan pasti ada timun Jepang yang gede itu kan buat lalapan. Timun, ya kan? Nah, dia gila banget bawa ceweknya ke situ, ada kamar di warungnya. Pakai timun. Habis itu timunnya dicuci dibalikin ke etalase warungnya. Luar biasa. Tuh, timun di gitu kan. Abis itu dibersihin tuh timun, dimasukin lagi ke etalase warung. Luar biasa. Hei Anda yang suka makan timun di etalase, coba dicuci dengan bersih-bersih. Mungkin kalau nggak dicuci ada yang lengket-lengket di sana. Lengket-lengket getahnya timun ya kan, bukan lengket-lengket yang lain. Coba dicium, ada aroma-aroma terapi nggak tuh timun kan? Lanjut dari Bronto Raurus. Gara-gara Twitter jadi anti makan kangkung, pare, cumi-cumi, ikan pari, jagung.
Itu mah, kata dia, pemikiran lo nya aja yang berlebihan, tinggal makan doang ribet banget, nggak semua bahan baku yang disebut dipakai buat hal begituan. Enak banget main nyamaratain kalau semua bahan baku dipakai buat begituan. Bentar, pare oke, masih bisa, bentuknya kan panjang. Cumi-cumi, oke, lembek-lembek nyoy. Ikan pari, ikan pari, bagaimana ya? Jagung, bisa tinggal sodok. Kangkung, tuh gue bingung, kangkung. Kangkung, gimana dimainkannya? Gimana? Coba tolong komen ya. Bagaimana cara memainkan kangkung untuk sebagai sex toys itu ya? Lanjut, dari sekte sebelah. Kalau cuminya betina, is okay. Lah kalau jantan, emang lu mainnya sama homo bangsat? Ya bener juga ya, itu cumi laki dimasukin kan, lu jadinya mainnya laki sama laki ya, hombreng dong, ya ampun. So welcome to dunia pelangi. Udah sih, itu semua komentar-komentar terkait fantasi seksualitas. Jadi ketika birahi memuncak, tidak bisa kemana-mana, sedia timun. Ibaratnya kalau pepatah sedia payung sebelum hujan, jadi sedia timun selagi sange. Aduh, pusing pala gue nih, aduh Tuhan. Yaudah, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe kalau pengen tahu berita-berita aneh bin ajaib, atau yang lucu-lucu, atau yang unik-unik, dan komentar dari netizen hanya di Ratu Gibah. Ya, kalau di sini sih dibilangnya Gibi ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye Gibi.